Beginilah tradisi warga jemaat Ebenezer Yoka melakukan penyambutan pelayanan jemaat secara tradisional menurut budaya orang Sentani di atas perahu. Kemeriahan warga jemaat GKI Ebenezer Yoka dalam menyambut kedatangan seorang penginjil yang diarak menggunakan perahu di Danau Sentani. Pendeta Aike Tering yang sebelumnya melayani di jemaat GKI Maranatha Yoboi diarak menggunakan puluhan perahu Johnson mengelilingi Danau Sentani dari Kampung Yoboi hingga tiba Sabtu sore di dermaga Kampung Yoka dan kemudian disambut secara adat oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, dan tokoh pemuda Kampung Yoka. Pengantaran pelayan jemaat tersebut tidak saja dengan prosesi yang meriah, melainkan diselingi juga bahan makan berupa sagu, kelapa, pisang, dan babi sebagai tanda jasa terima kasih dari warga jemaat Kampung Yoboi kepada penginjil yang telah melayani mereka. Selanjutnya pelayan jemaat Pendeta Aike Tering diarak keliling Kampung Yoka dan melakukan ibadah bersama di gereja jemaat Ebenezer Yoka. Andreas Deda, tokoh pemuda Kampung Yoka, mengapresiasi kepada warga jemaat Kampung Yoboi yang telah menjaga tradisi orang Sentani dalam menghargai Injil sebagai landasan sejarah peradaban orang Sentani. Sementara itu, mewakili Ondo Fulohe Baibulu Yoka, Daud Wamblolo menerima dengan sukacita kedatangan penginjil Pendeta Aike Tering sebagai bentuk cinta kasih Tuhan kepada orang Yoka sehingga pelayanan tri panggilan gereja dapat diwujudkan di dalam warga jemaat. Dari Jayapura, Papua, Nesta Makuba mengabarkan.